Oke guys, kita mau lihat pembuatan kopi luwak. Nah, yuk kita langsung aja masuk ya. Kita mau lihat cara pembuatan kopi luwak. Tasya tuh di, sebentar yang mandi ini kia. Apa aja isinya Ji? Niki binnya masih terisi. Berarti niki di blender dulu, di slip dah. Di slip. Yeah. Modern lah. Diapain, Ji? Ya dipadatkan Numun. Oh, dipadatkan. Biar keluarnya lebih bagus. Oh. Ini untuk satu kopi. Untuk dua kopi. Oh, betul. Oh, airnya langsung sana ya? Eh, maaf Numun. Airnya langsung di sini, semeton. Wah. Besok kita beli satu yang begini ya, model begini untuk teman-teman yang ada di sanggar ya. Iya. Isi gula lagi. Ya, isi pure. Oh, ini yang tanpa gula. Tanpa gula. Berarti kalau mau yang manis, isi gula. Isi gula. Sebenarnya. Berapa sih ini, Ji? 25.000. Secangkir. Satu cangkir. Satu cangkir. Di Umah Bali Kuno. Oke, terus gulanya? Gulanya nanti entar. Oh, kita ngisi sendiri. Ngisi sendiri. Ini kita ngisi sendiri. Kopi luwak. Oke, boleh ya saya ambil satu ya. Oke, gulanya di mana nih, Ji? Di table. Di table. Yuk. Kopi luwak. Ambil gula dulu. Pak Entung maunya tanpa gula. Pak Kentung maunya tanpa gula kan? Tapi kita coba aja dulu tanpa gula. Mumpung ada ini ya. Kita coba aja dulu tanpa gula ya. Ya, ini kita aduk-aduk dulu gitu ya. Coba dulu gitu. Tanpa gula pun juga enak. Tong kalau ini lebih enak dari apa namanya? Dari kopi-kopi biasa. Gulanya ini. Ya, coba isi ya. Gula. Gula sendok. Jangan terlalu manis. Jangan terlalu manis, soalnya hidupku sudah manis. Jangan ketawa gitu, Pak. Bapak Nuwala itu namanya tahu. Iya. Mantap. Kopi luwak Umah Bali Kuno memang mantap.